Sebagai makhluk hidup, tentu saja anjing membutuhkan istirahat tidur yang cukup. Lalu, berapa banyak tidur yang dibutuhkan anjing? Jika Anda menganggap anjing Anda keseringan tidur, penting untuk mengetahui berapa lama anjing tidur. Siklus tidur anjing pada hari normal adalah kurang lebih separuh hari, 12-14 jam. Namun, tidak semua tidur sama. Anjing memiliki periode di mana mereka akan tidur nyenyak, bisa selama berjam-jam dan berturut-turut. Sisa dari pola tidur mereka terdiri atas tidur pendek. Saat mereka beristirahat, tidur mereka tidak sedalam itu. Mereka mungkin tidak bermimpi dan tidur pendek untuk menghemat energi. Posisi tubuh anjing juga berubah tergantung pada kualitas tidurnya. Misalnya, anjing yang berbaring dalam posisi meringkuk lebih cenderung tidur nyenyak daripada anjing yang berbaring datar di lantai atau kakinya berada di atas. Meski rata-rata anjing akan tidur selama 12-14 jam sehari, tahap perkembangan anjing juga turut mempengaruhi siklus tidur mereka. Inilah tahapan-tahapan utamanya, anak anjing. Pada tahap anak anjing, pupi, seekor anjing akan tidur sekitar 18-20 jam sehari. Mereka bisa energi ketika tidak tidur. Tetapi mereka membutuhkan banyak istirahat untuk menjaga tubuh mereka tetap sehat. Anjing dewasa. Seekor anjing dianggap sudah dewasa saat berusia antara 1-2 tahun. Meskipun beberapa ras yang lebih besar bisa membutuhkan waktu hingga 3 tahun untuk berkembang sepenuhnya. Pada tahap ini, anjing yang sehat akan tidur antara 12-14 jam. Anjing senior, tua. Ketika seekor anjing memasuki usia tua, setelah usia 7 tahun ke atas tergantung pada individu, tubuh mereka akan mulai melambat dan mereka membutuhkan lebih banyak tidur untuk menghemat energi. Tergantung pada kesehatan mereka, mereka dapat kembali tidur 18-20 jam sehari. Artikel dari gerava.com dan berbagai sumber. Nyokya Explore Channel.